Kepergian Nani Wijaya meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga dan sahabatnya. Salah satu sahabatnya adalah Rina Hasim. Rina Hasim mengaku syok saat mendengar kabar meninggalnya Nani Wijaya. Mendengar hal tersebut, dada Rina Hasim langsung terasa sesak. Ia juga langsung menelpon sahabatnya, Koni Suteja. Sementara itu, sebelum meninggal dunia, Nani Wijaya membutuhkan donor darah golongan O. Namun saat itu, Rina Hasim tak dapat mendonorkan darahnya karena beda golongan. Sama juga ke terakhir, tapi itu pandemi, saya nggak mau pusing, nggak mau pandemi, nggak boleh. Anaknya nggak boleh, mami nggak boleh syuting karena lagi pandemi, nggak boleh. Saya ikhlas kok, tapi jangan. Saya bisa menunggu dia pergi, saya hanya bisa pergi.